Langsung saja dimulai cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas dan kapas. Sediakan peralatannya berupa alat tulis, lem fox, dan cutter untuk memotong kardusnya. Jangan lupa kapasnya siapkan juga. Setelah peralatan sudah lengkap, pertama ukur dulu kardusnya dengan menggunakan penggaris lebar 8 cm dan panjang 11 cm. Lalu potong dengan menggunakan cutter. Potong-potonglah kardus dengan ukuran yang sama sebanyak 5 lembar. Lalu gunakan lem fox untuk merekatkan lembaran kardus satu sama lain. Ratakan lemnya dan rekatkan kardusnya satu sama lain hingga menjadi tebal. Setelah lapisan kardus sudah merekat dengan baik, lalu buatlah pola dengan cara menggambarnya. Buatlah pola gambar kepala anak ayam dan badannya. Lalu gunakan cutter untuk memotong kardus sekaligus membentuk dengan cara mengikuti pola yang sudah digambar. Potonglah bagian pinggir-pinggirnya dengan cara hati-hati agar tidak mengenai tangan. Bentuklah badan anak ayam dengan rapi. Buatkan sayap, bentuklah seperti yang terlihat, lalu rekatkan. Saatnya merekatkan kapas di sekujur tubuh anak ayam yang sudah jadi. Oleskan perekatnya dengan secara merata untuk merekatkan kapasnya nanti.
Tempelkan kapasnya sedikit demi sedikit secara merata. Jemur di bawah terik matahari agar cepat kering. Setelah kering, berikan lem di seluruh permukaan kapas secara merata. Lalu diamkan lagi agar kering. Setelah kering, sediakan bambu atau tusuk sate untuk membuat kakinya. Selanjutnya membuat paru. Kami menggunakan kertas. Untuk membuat paru caranya sangat mudah. Kertas berikan lem lalu lipat seperti ini. Dilipat segitiga lalu dipotong menyerupai paru anak ayam, lalu rekatkan dengan menggunakan lem. Untuk membuat mata, gunakan juga kertas dan gambar dengan alat tulis. Setelah pola mata dipotong dengan gunting, lalu berikan lem dan rekatkan. Berikan ekor anak ayam dengan kapas, rekatkan sedikit saja ya. Untuk boneka anak ayam yang nantinya agar bisa berdiri, kami buatkan pijakan atau tatakan boneka anak ayam agar bisa berdiri. Dengan cara menggunakan kardus juga, direkatkan satu sama lain dengan bentuk seperti yang sedang dibuat ini. Buatlah kira-kira dengan ketebalan 1 cm. Dibuat persegi saja ya. Rekatkan dengan kardus yang lembaran seperti ini. Fungsinya nanti agar anak ayam bisa berdiri.
Setelah jadi, masukkan bambu kaki anak ayam di sela-sela kardus yang sudah dibentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu bentuk lagi dan rapihkan. Rekatkan saja kapas agar membentuk paha dan sayap. Langkah terakhir ya, jadilah boneka anak ayam dari kardus bekas dan kapas. Jangan lupa subscribe, like, komentar bila perlu, dan bagikan jika memang ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagikan di media sosial yang teman-teman miliki. Langkah terakhir, membuat jari-jari anak ayam. Caranya mudah, hanya dengan menggunakan tusuk sate atau dipotong-potong kecil seperti ini, lalu direkatkan di atas kardus itu. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Salam cerdas dan sejahtera buat teman-teman dimanapun berada.